Badan Karantina Pertanian kelas 1 Sorong memusnahkan beberapa unggas yang didatangkan dari luar Papua melalui pelabuhan Kota Sorong. Pemusnahan ini karena unggas tersebut tidak memiliki sertifikat kesehatan. Selain itu, pemusnahan ini juga dilakukan demi meminimalisir adanya wabah penyakit flu burung yang kemungkinan terjangkit pada unggas yang didatangkan dari luar Papua. Sebelumnya pihak Badan Karantina Pertanian kelas 1 Sorong juga telah rutin melakukan pemusnahan hewan yang didapat dari penangkapan yang masuk ke Kota Sorong melalui jalur laut ataupun udara. Masuk ke wilayah Sorong, asal dengan beberapa syarat. Yang pertama, sertifikat kesehatan dari daerah asal, itu yang menyatakan bahwa ayam itu dinyatakan sehat. Kalau sudah sehat, boleh dilalu lintaskan. Kalau tidak sehat, ya tidak boleh dilalu lintaskan, karena salah satu penyakitnya yaitu flu burung, itu kan zoonosis ke manusia, itu yang harus dipahami oleh orang, itu yang banyak yang belum diketahui. Kalau flu burung ini kan harus diuji oleh laboratorium, boleh dibawa masuk dengan syarat sertifikat kesehatan dari daerah asal tadi. Dian Firdani, Sorong, Kompas TV.